Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat-sahabat Busmania, di mana saja berada, mudah-mudahan hari ini semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, lancar dalam segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini saya mencoba meliput dari Tol Bekasi Timur. Kita akan melihat bis-bis yang masuk pada kurang lebih sekarang ini jam 08.30 atau 09.30. Kita lihat bis-bis yang masuk mengarah ke Jakarta, bis apa aja yang terpantau pada hari ini. Tapi ini kita lihat masih didominasi oleh truk-truk ya sahabat, dan kondisi lalu lintas ramai lancar. Baik kawan-kawanku, sahabatku dimana saja berada, sebelum melanjut menonton tayangan kami dari Tol Bekasi Barat ini, Bekasi Timur, maaf, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, comment, and share, serta selamat menonton liputan kami. Terima kasih. Baik sahabat-sahabatku, pagi ini kondisi jalan atau kondisi tol sepertinya ramai lancar dan masih didominasi truk-truk yang dari arah Pulau Jawa menuju ke Jakarta. Kita belum melihat bis-bis yang mengarah ke Jakarta. Dan kalau dari arah baliknya, yaitu dari arah Jakarta menuju ke Jawa, kita lihat sudah mulai ada beberapa bis seperti ini sahabat. Kalau dari arah Jawa kita masih lihat masih didominasi oleh truk-truk. Lihat dari kejauhan sahabat, ini apa nih, warna hijau blong, ambil jalur kanan habis. YMH Transport. Kita lihat dari arah balik sahabat, ada dua, Murni Jaya, susul di belakangnya Agramas. Disusul dari arah balik Pariwisata. Ini masuk Abari Pejagalan.